I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Telusur Jelajah kali ini kembali ke Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Malang Kabupaten. Negeri di atas awan berada di ketinggian 2200 mdpl. Merupakan desa tertinggi di Malang Raya, bahkan Pulau Jawa. Keunikan Desa Ngadas sudah dieksplor pada kesempatan sebelumnya. Pada kesempatan ini, Telusur Jelajah akan melakukan wawancara khusus dengan salah satu tokoh masyarakat Desa Ngadas tentang tata cara aturan adat kepemilikan tanah di Desa Ngadas. Informasi awal yang diterima Telusur Jelajah tentang aturan adat kepemilikan tanah di Desa Ngadas. Tanah Desa Ngadas hanya diperuntukkan untuk warga Desa Ngadas. Orang luar desa atau luar daerah dilarang memiliki tanah di Desa Ngadas. Aturan tersebut sudah berlaku sejak puluhan tahun silam, bahkan saat ini sudah disahkan dengan peraturan desa. Namun sayang, wawancara kali ini gagal, karena narasumber lagi ada acara khusus yang tidak bisa ditinggalkan. Gagal wawancara, masih ada hal lain yang bisa dilakukan. Menikmati keindahan Desa Ngadas. Perjalanan kali ini beda dengan perjalanan sebelumnya. Kondisi Ngadas lagi berkabut, menambah keindahan dan kesahduannya. Desa Adat Ngadas merupakan daerah pertanian dengan komoditas unggulan kentang dan jenis-jenis palawija lainnya. Aturan adat tentang kepemilikan tanah sangat kontekstual dengan mata pencaharian utama masyarakat Desa Ngadas, petani. Mengingat pentingnya fungsi tanah sebagai media utama untuk pertanian. Untuk mengetahui aturan adat tersebut dengan lebih jelas, wawancara akan dilakukan pada kesempatan selanjutnya. Sekarang kita nikmati keindahan dan kesejukan udaranya. Thank you.
Oke, teman-teman, harus berhenti dulu karena jarak pandang terbatas. Keindahan dan kesejukan udaranya. Sore yang indah di ujung timur Malang Kabupaten. Perjalanan masih jauh dan dalam perjalanan pulang, telusur jelajah mampir ke salah satu warung kopi yang sudah dieksplor pada kesempatan sebelumnya. Sekedar ngopi dan melihat salah satu keindahan ciptaannya. Terima kasih Ngadas, telusur jelajah akan datang pada kesempatan berikutnya untuk lebih mengenal lagi adat istiadat, seni, dan budayanya.